Cik, mesej call nak minta RM500. Letihlah. Saya kerja bukan untuk mak. Sudah-sudahlah. Saya pun nak beli apa yang saya nak. Saya pun nak enjoy dengan kawan-kawan. You only live once, mak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesilapan. Sama ada kesilapan itu besar ataupun kecil. Bagi aku, ini adalah kesilapan paling besar dalam hidup aku. Berapa semua, bos? Semua 200 tinggal. Okey. Okay, korang aku belanja ada korang. Setiap bulan, aku akan terima mesej yang sama daripada mak. Macam biasa, mak akan minta RM500 daripada aku. Hello, Am. Hello, mak. Nanti kau masukkan lagi RM500 kat mak tau. Lagi 500. Ha. Nanti Am kasih kat mak lah. Baik ingin macam biasa lah. Tolong masuk hari ni ya. Okey, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang-kadang mak call tanpa kira masa. Mak buat aku macam budak-budak. Sampai malu aku nak lepak dengan kawan-kawan. RM500 tu. Nanti ambil inginkan. Jangan lupa tahu hari ni. Okey. Kau ni kalau mak tak telefon minta masukkan, memang kau tak masukkan ya. Pegawai awam bakal menerima kenaikan gaji lebih 13% per bulan Disember ini. Pada tahun ini saya akan umumkan bahawa kenaikan itu lebih tinggi dari 13%. Awak, saya ada hadiah untuk awak. Apa tu? Sekejap eh. Aurat. Untuk awak. Tak apalah. Ini tak penting. Ini boleh tunggu. Ini penting. iPhone ni. Okey, ini untuk awak. Saya jawablah. Tapi dulu, pada suatu hari, satu panggilan mengubah segalanya. Hello, mak. Mak, dah-dahlah kacau saya. Ini tiap-tiap bulan mak call saya minta duit. Letihlah saya. Ini saya nak pakai Honda, mak suruh pakai Azia, saya pakai Azia. Saya nak tukar sport rim saya pun tak ada dah sekarang. Ini asyik-asyik message call nak minta RM500. Letihlah. Saya kerja bukan untuk mak. Sudah-sudahlah. Saya pun nak beli apa yang saya nak. Saya pun nak enjoy dengan kawan-kawan. You only live once, mak. Hey, kau dah kenapa ni, Am? Ni Pak Su ni. Assalamualaikum, Pak Su. Kenapa Pak Su call saya guna telefon mak? Sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa.
sabarlah. Sebenarnya mak kau tu terlalu banyak berhasil. Kami yang ada keluarga lain pun tak tahu yang dia sakit tu. Pak Su harap kau sabar dan tabah dengan dia. Ya. Dan sebelum tu, sebelum Pak Su lupa, mak kau ada tinggalkan sesuatu kat Pak Su. Kau tengoklah apa isi. Pak Su harap kau sabar. Pak Su lalu. Sebab setiap bulan Mak minta duit dari Am. Mak tahu Am tak suka. Tapi Mak sengaja buat begitu. Sebab nak bantu Am. Mak tahu anak Mak ni baik. Tapi suka boros. Sebenarnya, duit yang Am bagi setiap bulan tu Mak simpan untuk kegunaan masa depan Am. Sekarang Mak dah tak ada. Am kena pandai-pandai uruskan diri Am. Jangan boros ya nak. Masih ku ingin mengulangi semula saat indah bersamamu. Sayang tak berkesempatan. Kita perlu bersyukur dengan kenaikan gaji, tapi kita juga perlu pandai menguruskannya. Nasihat emak demi kebaikan kita. Kasih emak membawa ke syurga. Salamku yang terbaik.